Peluang kedua untuk Kedah membawa pulang piala berprestij penuh unggul dengan tradisi untuk pasukan Kedah. Musim yang cemerlang, pemain yang baru saja turut menyertai pasukan kebangsaan. Rizal Ghazali untuk Kedah juara Piala Malaysia 2006. Sekarang ini kita perhatikan bagaimana gerak yang cuba dilakukan oleh pasukan Pahang. Fazul Hussein mencari ruang. Wow, sekali lagi dia membuktikan kakinya berpisah. Sebagaimana pertemuan dengan pasukan Johor, JDT dia berjaya menghasilkan dengan gerak dan gaya yang sama untuk menyamakan kedudukan hari ini. Beliau sudah membuktikan kewibawaan beliau. Azamuddin, Pahang mara ketika ini. Matias Conti! Matias Conti! Gol pertama pasukan Pahang dari pemain ini, Matias Conti. Akhirnya gets through the challenge. Badri, Indraputra, Indraputra! Oh, what a goal! What a strike! Look at this pass here. This is the killer pass. Badri, beautiful pass. The ball behind him, but what a finish. Look at this for technique. That is brilliant by Indraputra. Jauh, Vitori Shafiq. Luar! Ahmad Nordin! Pemain berjersi 18. Ahmad Nordin alias. Greatest comeback lagi. Itulah dikatakan mereka mempunyai sejarah untuk bounce. Syukur mencari. Itu dia. Hairudin Omar. Menyenyapkan barisan pertahanan Terengganu Zainal. Hai ho. Cantik gol itu. Cantik hantaran itu. Wah. Kerana penyerang-penyerang muda tidak mampu melakukannya. Tetapi pada usia 32 tahun, lihat dengan satu kejujuran dalam melakukan sesuatu kerja itu adalah amat penting juga. Itulah ucapan daripada Encik Dorizan bakal jurulatih pasukan Perlis yang telah pun membawa kegemilangan untuk pasukan negeri Singa Utara ini. Kita kembali bersama Zain Abbas di sana. Terima kasih berada di tengah. Amri Yahya agak keletihan ke belakang. Baca ada peluang tidak. Amri Yahya sekarang ini mencari gol. Dari Tanjung Karang, dialah yang memisahkan keadaan dan suasana.